iMedical Pharma Holdings Berhad IMPHB menyediakan satu unit peranti defibrillator luaran automatik AED bernilai RM12,000 untuk diletakkan di Masjid Muhammadi Kota Baru bagi membantu mangsa serangan jantung. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azman Abdul Jalil berkata, penyerahan alat bantuan itu dapat menjadi sebuah peranti untuk membantu pesakit jantung bagi mendapat rawatan awal sebelum dibawa ke hospital. Penyerahan ini semata-mata untuk memberi satu khidmat sosial kepada masyarakat, dan alat ini merupakan satu alat kecemasan. Sekiranya ada sesiapa yang dikena serangan penyakit jantung, maka alat ini dapat menyelamatkan, insyaAllah, dengan dalam masa 4 minit sebelum dapat dibawa ke hospital untuk rawatan yang lebih lanjut. Jadi ini sebagai permulaan di Masjid Muhammadiyah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan alat bantuan jantung AED di Masjid Muhammadi di sini semalam. Jelas beliau, pihaknya turut bekerjasama dengan Nano Medicare dalam usaha menyampaikan sesi latihan bagi penggunaan dan keperluan alat bantuan itu. Sementara itu, Imam Tua Masjid Muhammadi Khairul Azizi Mokhtar 43 berkata pihaknya amat teruja dengan adanya alat bantuan itu, memandangkan setakat ini sudah dua orang meninggal dunia ketika solat akibat diserang sakit jantung. Saya rasa terujulah sebab apa ni program kita ni, alat bantuan kecemasan bagi untuk mengesal lah. Sebab bukan nak suruh mati tapi orang panggil apa-apa untuk backup.